Pelaku usaha mikro kecil atau UKM merupakan roda penggerak perekonomian nasional maupun daerah dalam mendukung optimalisasi. Oleh karena itu, peran aktif semua pihak diharapkan oleh pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitasnya. Gelar produk dan temu bisnis UMKM juara merupakan implementasi salah satu program unggulan Gubernur Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, Gubernur Jawa Barat berharap akan meningkatkan promosi dan daya saing produk UMKM Majalengka. Selain itu, diharapkan pula akan mendorong masyarakat untuk mencintai produk yang ada di sekitar wilayahnya. Selain gelar produk, para pelaku UMKM mendapatkan pendampingan serta pelatihan dalam mengembangkan usaha. Puluhan produk UMKM dijajakan dalam gelar produk dan temu bisnis di GGM Majalengka yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D. Mardiana. Untuk bagaimana mempromosikan produk-produk Majalengka, karena sekarang kan sudah sangat dekat sekali dengan globalisasi dan sudah kita hadapi. Apalagi dengan revolusi industri 4.0, tantangan cukup berat, jadi teknologi informasi bukan lagi pilihan, tapi sudah melakukan kewajiban. Jadi kan ada beberapa kendala, tidak punya toko ya tidak jadi masalah. Tidak punya waktu untuk menunggu toko tidak jadi masalah kan. Tapi juga harus bagaimana kita juga pemerintah memfasilitasi hal seperti ini. Makanya saya bangga terhadap peran pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Majalengka, termasuk juga governmentnya turun tangan langsung, dan tidak hanya satu dinas, beberapa dinas terkait, beberapa BUMN terkait, beberapa BUMN-nya termasuk perbankan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.